Sebuah koperasi kelab wanita ikon dicadang ditubuhkan bagi memperkasa ekonomi wanita luar bandar. Menerusinya, ia juga mampu mencipta lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan tersebut. Menurut Presiden Kelab Wanita Ikon Malaysia, Datuk Nur Marziah Sheikh Mohamed, penubuhan koperasi itu secara tidak langsung sebagai inisiatif mengangkat martabat wanita di luar bandar. Blueprint kali ini adalah kita orang nak menubuhkan koperasi Kelab Wanita Ikon Malaysia, dan di bawah koperasi kita akan ada pelbagai program yang akan dilaksanakan di bawah koperasi dan juga bisnes yang menguntungkan untuk ahli-ahli kita. Sebab ahli-ahli kita ada di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak di Borneo. Jadi apa yang kita nak menekankan kat sini, wanita first sekali, ekonomi kena kukuh. Beliau merasmikan bengkel blueprint Pelan Hala Tuju Baharu kelab tersebut di Kuala Terengganu. Sangat memberangsangkan dan kita tak sangka daripada hasil bengkel blueprint Pelan Hala Tuju strategik ini telah membuahkan impak-impak yang saya rasa ada wow factor. Okay. Hala Tuju yang sangat jelas, di mana saya boleh memperkasakan wanita yang seiring dengan perjuangan Kelab Wanita Ikon Malaysia, dan lagi penting adalah untuk align ataupun selari dengan wanita-wanita ikon negeri masing-masing.